Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, sejak kebelakangan ini nama pelaku Wan Sarmila dikaitkan mempunyai hubungan istimewa dengan pelawak dan usahawan terkenal yaitu Syirik. Perkara tersebut dipercayai mula menjadi bualan hangat netizen selepas video Wan Sarmila memanggil ibu kepada pelawak itu dengan gelaran mama tular di media sosial. Susulan daripada itu, Suib tampil menjelaskan mengenai status hubungannya bersama Wan Sarmila. Menurut Suib, dia dan Wan Sarmila hanyalah sekadar kawan sekerja sahaja dan tidak lebih daripada itu. Jelasnya lagi, sebelum ini juga dia sudah beberapa kali bekerja sama dengan pelakon berusia 41 tahun itu. Tambah Suib lagi, ibunya merupakan peminat Wan Sarmila dan terujah apabila berjumpa pelakon itu buat kali pertama di majlis talim pemergian arwah Siti Sarah. Apabila ditanya mengenai jodoh, pelakon berusia 38 tahun ini akui ada berbincang dengan keluarga dan ibunya menyerahkan segalanya kepada Suib. Dan apa yang dia mengharapkan hanyalah anak lelakinya itu bahagia. Kalau nak cerita bab jodoh, memanglah kita ada bincang dan borak-borak dengan keluarga, lebih-lebih lagi dengan mama. Tapi macam mana yang mama cakap, dia memang nak tengok anak dia gembira sahaja. Jadi dari segi bab pengganti atau sekarang ini saya berkawan dengan siapa, atau pilihan itu siapa, insya Allah mama memang serahkan kepada saya. Dia punya motif itu saja nak tengok anaknya bahagia dan gembira. Terdahulu gambar yang dikongsikan ibu Suib yaitu Selamia bersama Kipsen, biar gambar berbicara menimbulkan spekulasi dalam kalangan netizen yang tertanya-tanya mengenai status mereka berdua. Malah ada di antara netizen bersetuju pelakon itu menggantikan tempat arwah Siti Sarah sebagai istri Suib. Sekian info hari ini, terima kasih.